Untuk yang pertama, kami ajak Anda mengikuti informasi seputar dampak dari hujan deras yang berlangsung kemarin di Bekasi dan Jakarta. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi, Jawa Barat menyebabkan perumahan dosen IKIP Kota Bekasi terendam banjir dengan ketinggian mencapai 75 cm. Hujan deras yang terjadi sejak Rabu sore mengakibatkan perumahan dosen IKIP Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Bekasi, Kota Bekasi terendam banjir. Selain tingginya intensitas hujan, folder penahan banjir yang berada di dalam perumahan juga tidak dapat menampung air sehingga air meluap ke permukiman warga. Untuk membantu mengurangi genangan air, dua unit mesin pompa air yang berada di depan perumahan dioperasikan. Warga memilih tetap bertahan di rumah mereka. Sore harinya, hujan es di beberapa titik Kota Bekasi, Jawa Barat mengejutkan warga. Tampak di layar kaca, saudara, hujan es ini mengakibatkan atap rumah warga bocor dan menimbulkan banjir. Hujan es terjadi di beberapa wilayah seperti Jatiwarna, Pondok Gede, dan Pondok Melati. Hujan deras disertai buliran es ini terjadi selama hampir 1 jam hingga pukul 3:30 sore kemarin. Derasnya angin kencang itu bocor di mana-mana. Saya bersihin kamar pasnya deket jendela. Jadi jendela itu kan jendela kaca ya, jadinya kedengeran banget ada suara plotok-plotok kayak gitu. Dan pas saya cek keluar ke teras atas, di lantai atas itu memang di situ udah banyak banget potongan-potongan apa es gitu ya, es batu kecil-kecil gitu ya.